Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Ini dia, dua robot kecil sesuai permintaan. Sempurna. Apa itu? Bukan apa-apa. Terima kasih, dadah. Apa kamu sudah membelinya? Iya. Sempurna. Sekarang ayo kita lihat apa berhasil. Lihat, itu para bandit. Lihat, itu para bandit. Gawat. Ini pasti berhasil dengan baik. Kita akan main permainan lain. Sekarang ikut denganku. Oke. Morphle, kamu mencari bolanya juga ya? Tidak. Oh, apa kamu mau main permainan lain? Tidak. Oh, oke. Apa kamu mau pulang? Tidak. Apa kamu punya ide lain? Tidak. Morphle, ambil es krim itu. Mila tidak main. Mila! Sikapmu benar-benar aneh, Morphle. Bahkan kamu tidak mau berubah. Tidak. Kamu cuma bilang tidak, tidak, tidak. Ayah, Morphle jadi aneh banget. Mila, itu hal yang tidak baik untuk dikatakan. Hey Morphle, ada apa? Tidak. Apa kamu mau es krim? Tidak. Tidak mau es krim? Pasti ada yang salah. Oh tidak, ayah minta maaf Morphle. Hey, tunggu dulu. Benar kan? Aku sudah bilang, Morphle ini bukan yang asli. Para bandit! Morphle, ambil kembali bolanya. Ya, Morphle, kamu yang ambil bolanya. Oh, lihat dia. Dia akan melakukannya. Oh, hey Morphle, apa kamu mau main? Hey! Ayah, di sana! Oh, gawat. Itu ayahnya Mila. Tetap tenang ya, Yorn. Hey Mila, apa yang kamu lakukan? Ya, taulah, anak perempuan. Psst, Morphle, sebelah sini. Ya, oke kalau begitu. Lakukanlah. Dadah, Mila. Dah, ayah. Bagus sekali, Yorn. Sekarang waktunya sedikit usil. Morphle. Gambar dindingnya. Tidak. Tidak. Berikan padaku, berubahlah menjadi... Mobil polisi. Tidak. Pemadam kebakaran. Tidak. Kalau begitu, gajah. Tidak. Hari ini panas banget. Ya, Morphle mau es krim. Itu ide bagus, Morphle. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay! Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawat. Ayo, kita kejar. Morphle, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah?
kemana tukang es krimnya? Jembatannya dibuka. Cepat. View, menyenangkan sekali. Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Yeah. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak ya. Ayo Morphle, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka Morphle. Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, Ayah. Bagus. Oh, es krim lele. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akan kubelikan lagi. Kami akan segera kembali, Ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke Ayah, Morphle. Cepat. Ya. Yeah. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan! Terima kasih, Mila dan Morphle. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Hai Mila dan... Morphle, kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morphle, cari topi. Ya, wanita itu sangat senang saat Morphle menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morphle, aku butuh bantuanmu. Mobil derekku rusak. Morphle berubah jadi gajah. Dan jadi Triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morphle. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Ya. Tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Grand Morphle!
itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morphle. Kamu sudah bekerja keras, Morphle. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morphle tidak suka mandi. Morphle, kembali! Ayolah, Morphle. Cuma mandi saja. Morphle tidak suka mandi. Tertangkap kamu. Oh. Kemana dia sekarang? Di sini rupanya. Oh. Ayolah, Morphle. Kan cuma mandi saja. Tidak. Tertangkap. Tidak. Morphle tidak mau mandi. Tidak. Morphle tidak mau mandi. Akan kubantu, Ayah. Oh ya, paling tidak Morphle juga mandi. Morphle suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Oh gawat, jangan topiku yang indah. Pak Wali Kota, ada apa? Oh Mila, ini gawat sekali. Bapak sedang berjalan di kota yang indah sambil berpikir saat ada seseorang yang melaju dan mencuri topi Bapak. Jangan khawatir Pak Wali Kota, akan kami bantu. Morphle, berubahlah menjadi anjing pelacak. Tunggu sebentar dulu. Aku lihat siapa yang mencuri topinya. Pencurinya kamu. Hah? Morphle? Baiklah, apa yang terjadi di sini? Di sini kamu, dasar pencuri. Kembalikan anjingku. Apa kamu bilang bahwa Morphle mencuri darimu? Morphle tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, mungkin saja. Aku baru saja membeli kue ulang tahun saat Morphle lewat dan mengambilnya dari tanganku. Apa kalian semua yakin itu perbuatan Morphle? Iya! Wah, wah. Morphle adalah penjahat, tidak di kotaku. Aku harus membawamu ke kantor polisi, Morphle. Tidak, tolonglah. Dia tidak melakukan apapun. Mila! Sepertinya mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang, John. Mereka semua mengira bahwa Morphle mencuri barang mereka. Oh, ini pasti rencana terbaik kita, ya? Ya, ayo kita mencuri lagi. Morphle, aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Tidak! Kembalikan apelku! Jadi para bandit yang mencuri semua itu? Tidak bisa dipercaya! Morphle mencuri semua apelku! Jangan khawatir, Pak. Kami sudah menangkap Morphle. Tapi baru saja terjadi, Pak. Pelaksanaan tugas polisi yang luar biasa. Morphle tidak melakukannya. Para bandit pelakunya. Aku melihat mereka melakukannya.
Oh, ayolah Mila. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada para bandit. Sampai jumpa. Morphle, aku tahu siapa yang melakukannya. Para bandit mencuri semuanya. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Mila, tangkap para bandit. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Morphle di penjara. Tapi aku punya ide. Kamu masih bisa mendengarku, Morphle? Ya. Morphle dengar, tapi kemana? Kemana? Kembalikan peralatanku, Morphle. Terdengar ada masalah. Ayo turun, Morphle. Jangan khawatir, Jo. Kami ambilkan. Apa? Ada Morphle lain? Lebih cepat, Morphle. Kita hampir menangkap mereka. Dia terlalu cepat, Stan. Dia akan menangkap kita. Kita lihat saja, nak. Tidak, 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 tidak. Pelan-pelan, Morphle. Sekarang tidak terlalu cepat, iya kan? Morphle, sekarang cepat berbalik. Lagi. Kita berhasil, Morphle. Diam, John. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara, Morphle? Kulihat kamu mencoba menyembunyikan hasil curianmu. Itu bukan Morphle. Itu para bandit. Hei, tunggu dulu. Ini bukan Morphle. Itu yang sejak tadi aku katakan. Oh ya, baiklah. Kau berhasil menangkap kami. Oh. Aku sudah membuat sedikit kesalahan. Bapak minta maaf ya telah meragukanmu, Morphle. Tentu saja kamu bukan penjahat. Dan karena kamu melakukan tugas kepolisian dengan baik, Bapak membuatmu menjadi polisi dengan gelar kehormatan. Seru juga ya berpura-pura jadi Morphle. Benar kan, Stan? Tentu saja. Berubahlah menjadi pesawat, John. Tidak, kamu yang berubah menjadi mobil, Stan. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphle. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphle. Itu karena Doppler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Seru! Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mau cookiesnya. Ya. Oh, tidak. Mila, Morphle, para bandit mencuri Doppler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka?
sepeda roda tiga. Masih kurang cepat. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh. Doppler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Doppler? Doppler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphle. Morphle, berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit Blaster. Iya. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Doppler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphle-nya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi pinset. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Doppler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphle tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak, itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya, aku harus membawa Morphle kembali. Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai Morphle, ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerja sama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerja sama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle 1, berubahlah menjadi T-Rex. Morphle 2, berubahlah menjadi robot. Morphle 3, berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh tidak. Morphle 4, berubahlah menjadi lereng. Bandit Doppler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak, kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu! Ini saatnya kita membebaskan Doppler.
Oh tidak, tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh tidak. Dan kemudian ada 4 Morphle dan 4 bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Doubler. Dan kemudian hanya tersisa 1 Morphle lagi. Nua Morphle, nua pelukan. Oh. Hey, Yorn. Yes, Dan. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stan. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stan. Lihat ini. Temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Wow! Aku sangat lembut. Hebat sekali, kan? Dah, Profesor Rishid. Dah, Mila dan Morphle. Sekarang waktunya berubah ke wujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan, aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Yorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shh, jangan berisik, Yorn. Oh, ini gawat. Boneka Mila, boneka terbaik. Ada bandit. Dan mereka mengambil remote boneka beruang. Apa yang terjadi? Ya. Kita harus menghentikan mereka, Morphle. Berubahlah menjadi cheetah yang super cepat. Hah? Tidak, tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan. Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus, ayo pergi. Oh. Oh gawat, padahal aku udah kencang. Wow. Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? Tidak di kotaku. Khawatir, Pak Polisi Freeze, kami akan menghentikan para bandit itu. Oh, gawat. Lihat, Stan. Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruang? Bagus. Sinarnya hanya bereaksi pada manusia. Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang. Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu.
Bagus. Sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula. Dimulai dengan Pak Polisi Freeze. Ha, ini lebih baik. Tapi tidak untuk kalian berdua. Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemaniku di penjara. Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Andai saja aku seorang pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar Morphle. Morphle punya? Sekarang Milan pahlawan super. Wow, terima kasih Morphle. Nar! Oh gawat. Bella, kembalilah. Pahlawan Super Mila akan membawa Bella kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bella. Ini aku dan Morphle. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan Super Mila. Hentikan, aku mohon. Pahlawan Super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Mila, tolong aku kucing. Ya. Kita tetap harus menghentikan mobil es krim itu, Morphle. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat! Sekali lagi, Arn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Oh, terima kasih banyak pahlawan Super Mila. Iya. Pahlawan Super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan Super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Mila, Morphle, ayah membuat limun untuk kalian. Limun! Wow, ups. Oh, biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Gedung Morphle. Mila, kamu sudah merusak gedung Morphle.
aku tidak merusaknya. Kamu merusak gambarku, Morphle. Tidak, bukan Morphle. Sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Iya. Baiklah. Aku Profesor Evil. Mr. Action, dia akan menghentikanmu. Morphle, jadi Mr. Action? Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Oh, tidak. Mr. Action, menghentikanmu. Sungguh menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action, dengan bantuan. Kemana kotak mainanku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morphle tidak mengambil kotak. Mila harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Mila yang jelek. Oke, kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iya, Morphle main tanpa Mila. Morphle main tanpa Mila. Tanpa Mila tidak seru. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morphle pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak perlu marah-marah padamu. Karena kamu merusak krayonku. Hah? Oh, itu bukan Morphle. Itu ayah yang tak sengaja melakukannya. Apa? Oh, apa ayah juga yang merusak gedung balok Morphle? Iya. Dan membawa mainanku? Yap. Dan rusak gedung kayu? Bisa jadi. Tentu saja. Ayah minta maaf ya, sudah melakukan semua itu dan telah membuat kalian bertengkar. Apa ayah boleh tetap jadi teman kalian? Tentu saja, ayah. Oh. Aku harus melakukan sesuatu, Morphle. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Maaf ya, Morphle, tapi tidak boleh. Dadah, Morphle. Mila! Mila! Oh, ada apa, Morphle? Ayah tahu di mana Mila. Tidak tahu. Maaf ya, Morphle. Mila di sini? Tidak, maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Mila di sini? Apa? Tidak, Mila tidak ada di sini. Tidak, Morphle. Dia tidak ada di sini. Mila di sini? Tidak ada Morphle.
Morphle menangis. Tidak di kotaku. Ayo, Morphle. Pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morphle. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan! Mila! Selamat ulang tahun, Morphle. Nah, sekarang buka kadomu. Dylan tidak pernah tidur, tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memberantas kejahatan setelah kamu menggosok gigi. Morphle, ayo kita mengerjai ayah. Oh, iya. Yeah. Berubahlah menjadi aku. Bagus, sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke. Ayo kita mengerjai ayah. Bu. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Berarti kamu adalah Morphle. Ya. Hai, Mila. Apa kamu dan Morphle mau main? Morphle tidak di sini. Oh. Tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morphle. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejaran? Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Perlu menangkap Sarah. Tapi ada di mana dia? Aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun deh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila, kamu Morphle. Oh. Terima kasih, Mi. Morphle. Wah, sepertinya Morphle tidak bersama kalian. Tapi Stan, bukannya itu Morphle? Dan tanpa Morphle, kami bisa ejek kalian sesuka hati. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Yeah. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morphle. Aku sangat bosan deh tanpa Morphle. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak.
Hah? Apa kamu baik-baik saja? Siapa? Aku tahu apa yang bisa menghiburmu. Penemuanku sudah selesai. Kemari dan lihatlah. Prof membuat serum kemudahan yang akan didemonstrasikan oleh asisten Prof. Oh, itu manis sekali. Oh ya ampun, Marvel. Profesor tidak tahu cara menjaga bayi. Oh astaga, Marvel, kamu harus bawa pada ayahnya. Sementara saya membuat penawar. Oh astaga. Jadi bayi. Konyol sekali kan? Huh? Sekarang ayo kita baca dongeng, Morphle. Ya, dongeng. Oke. Zaman dahulu kala, Mila dan Morphle berjalan melalui hutan. Dan di dalam hutan itu, mereka melihat rumah yang terbuat dari permen. Wow. Mereka sangat lapar dan ingin memakan rumah itu. Oh, gawat. Apa yang terjadi? Mila, raksasa. Tapi aku tidak mau jadi sangat besar. Ayo kita cari obat untuk membuatku kecil lagi. Ya. Ah, seekor naga. Hai, Mila dan Morphle.
apa yang kalian lakukan? Aku berubah jadi raksasa dan sekarang kami sedang mencari obat untuk membuatku kecil lagi. Itu keren sekali. Troy Sang Naga akan membantu kalian. Naganya membantu mereka. Ini dongeng yang sangat konyol. Kau tahu, ku dengar mereka bisa menyembuhkan apapun di istana, di sebelah sana. Bagus, ayo kita ke sana. Oh, tidak bisa. Aku seorang bajak laut. Yar! Dan ada bayaran untuk raksasa. Oh, gawat! Aku akan melindungimu, raksasa Mila. Wow! Ah! Ah! Morphle, bantu! Amat, Morphle! Oh, tidak! Meriamku! Aku harus kabur! Oh, tidak bisa! Kami menghentikanmu, bajak laut April. Oh, tidak. Apa? Itu terlalu sangat mudah. Yang dibutuhkan dongeng kalian adalah penyihir jahat. Hanya dengan mengalahkanku, Mila bisa kembali jadi kecil lagi. Oh tidak, itu penyihir jahat. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Akan kukirim kembali kepadamu. Aduh, sakit sekali. Aku akan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa terbang jika balon bocor. Oh, wow! Ah! Robot Morphle, tangkap penyihir. Aku akan membuat portal agar kalian tidak bisa mendekat. Tidak, bagaimana kita bisa menghentikan si penyihir jahat? Apa ada yang mau cookies? Cookies! Terima kasih. Oh, sekarang aku punya ide. Penyihir jahat tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghentikan kita dengan mulut yang penuh. Apa? Mila, sang raksasa menangkap penyihir jahat jadi dia tidak bisa melarikan diri. Aku akan menembaknya dengan meriamku. Ya, dan aku akan gunakan apiku. Cahaya energi Morphle. Tunggu. Aku bukan raksasa lagi. Oke, dongeng apa lagi ya yang harus kita baca? Oh, tidak. Robo Freeze memiliki 4 pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robo Freeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Sempurna. Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan, Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, gawat. Ada yang salah. Sekarang
Sekarang Robo Freeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat! Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput? Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Ya. Kejar dia, Morphle. Oh, gawat. Itu dia. Coba lagi, Morphle. Morphle tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robo Freeze untuk mendatangi kita. Berubahlah menjadi megafon. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morphle. Kalian berhasil, Mila dan Morphle. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Tidak, Morphle. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orphle. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morphle sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orphle akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orphle berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morphle. Sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morphle. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi, baik. Oh, kamu sedang apa? Morphle, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencarimu, Morphle. Di sana rupanya kamu, Morphle. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morphle? Tapi Morphle ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak, dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh tidak, itu sepertinya Orphle. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh gawat, Orphle telah kabur. Oh astaga. Kita harus menemukan dia. Thank you.
mobilku. Apa yang kamu lakukan, Morphle? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morphle. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morphle. Tapi Morphle tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morphle, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi kalau itu Morphle, itu siapa? Orval! Siapa yang menang? Dan yang mana Morphle yang asli? Kita harus pastikan Orval tidak berpura-pura jadi Morphle lagi. Chroma, buat Orval menjadi hijau. Morphle hijau? Tunggu, Morphle. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orphle lagi. Pak Polisi Freeze? Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Mila! Sepeda! Begitu. Ini bahkan bukan surat yang asli. Aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morphle akan bantu polisi lagi. Pergi. Pergi, kubilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morphle? Apa yang kamu lakukan? Bapak sangat kejam pada burung. Mobil polisi Morphle akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morphle. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Oh, itu bagus. Oh, kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat tilang? Oh. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Bapak beri surat tilang. Ya ampun, astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus, bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morphle? Mila!
di penjara? Tidak, aku tidak pernah di penjara, Morphle. Pak polisi Freeze memberikan aku tur keliling kantor. Oh, Morphle mau membebaskan Mila dan Morphle membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh tidak, kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morphle. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Hai, Morphle. Oh, bagaimana keadaanmu? Morphle baik-baik saja. Acuh! 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 Kasihan sekali, Morphle. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morphle. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hey, April. Apa kamu dan Morphle bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morphle sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morphle sudah baikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morphle. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi... Tidak, Morphle. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morphle. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morphle. Sampai jumpa, Morphle. Sekarang, Morphle, bagaimana kalau Ayah bacakan cerita? Morphle mau main dengan Mila. Morphle lebih baik. Mila, di mana Mila? Morphle bisa keluar. Morphle, kamu baik-baik saja? Morphle mencari. Hacuk! Ah, aku takut sama tikus. Morphle minta maaf. Hacuk! Pergi kamu macan jahat. Pergi! Semoga kamu diberkati. Hacuk. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Muah. Kamu lakukan di luar. Morphle mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morphle. Aku akan tetap bersamamu. Hacik! Morphle tidak sakit. Itu bagus, Morphle. Oh.